kita agak sedikit telat keluar dari hotel karena tadi anak-anak pengen makan pagi nyantai, terus kemudian pengen berenang di pantai. Alhamdulillah sekarang kita makan siang di Tempong Ting. Kita nyobain sesuatu yang berbeda karena biasanya Tempong Indra. Jadi kita mencoba sesuatu yang baru bersama keluarga, dan ini hasilnya. Kita makan, tetep makan lagi. Abis ini kita mau jalan-jalan kemana, makanya ikutin terus ya vlognya saya. Selesai, kita lagi mau jalan-jalan. Anak-anak katanya mau beli candy, tapi emak-emaknya pengen explore yang lain. Semoga bisa sih, ini lagi hujan. Ceritanya kita mau naik sesuatu, naik apa ya? Ikutin makanya ya. Jarang-jarang ke Ubud makan malam kan. Nah sekarang saya mau cobain suasana makan malam di Ubud, tepatnya di bebek tepi sawah. Seperti ini keadaannya, tetap dengan anak-anak dan keluarga. Ya kadang-kadang ngerjain sesuatu yang nggak pakai rencana, ah, perlu juga ternyata kalau lagi liburan. Inilah yang tidak direncanakan, makan malam di Ubud. Yuk ikutin saya makan dengan keluarga. Aku merasa worth it aku di sini. Jauh-jauh. Oke. Walaupun macet-macet. Maksudnya, ini this is the first time aku ngerasain Ubud di malam hari makan enak banget. Keren banget. Biasanya kan ke sini cuman pergi ke
Abis siang sore-sore tuh kayak kemarin jam segitu pulang. Gak pernah yang spending sampai malam. Kenapa? Ini yang abang. Ya udah ah. Ini yang loh, mana sih itu? Kalau tak percaya sih ama. Ngerasa udah perjalanan jauh. Tadinya kan dipikir, aduh malam-malam ke Ubud ngapain ya? Tapi ternyata, alhamdulillah. Perjalanan tadi kurang lebih 1 jam. Melihat suasana di sini menyenangkan dan menenangkan dan dapat makanan enak, masya Allah, alhamdulillah. Om pakai nasi nggak tuh? Dia pakai. Enakan bebek deh. Dari kemarin pengen bebek tepi sawah. Ayo, wae di tepi susukan. Sekarang tepi sawah deh. Kita cobain ini. Sayapnya biar bisa terbang. Terbang tinggi ke awan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Kita kembali lagi ke Denpasar apa di daerah mana ya? Ya pokoknya itulah, kita mau balik lagi ke hotel. So perjalanan sekitar 1 jam, alhamdulillah udah kenyang. Kenapa sayang? Mau berenang ya. Kita Zen mau berenang katanya di pantai. Jadi besok saya mau pulang sore, pagi-pagi anak-anak mau nikmatin fasilitas hotel. Terus sekarang pasti saya yakin dah semua pada tidur. Hahaha. Gak apa-apalah. Thank you ya sudah bersama dengan saya di perjalanan bersama keluarga, healing liburan ulang tahun ya, pokoknya kebersamaan silaturahim semoga jadi keberkahan. Dan yang terpenting Allah selalu kasih kita kesehatan, kebaikan, kebersamaan dengan keluarga, itu yang terpenting. So family menurut saya adalah segalanya. Oke, hatur nuhun. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Nantikan kehadiran saya di YouTube channelnya di Sirat Seri Terdepan. Dan tentu ada IG, ada TikTok saya. Terima kasih yang sudah follow. Terima kasih yang sudah komen konstruktif. Dan memberikan kritikan-kritikan supaya saya menjadi orang yang lebih baik. Assalamualaikum.